Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys, kabarnya kalian guys? Alhamdulillah sehat-sehat ya guys. Karena sepertinya agak sedikit musim sakit begitu guys. Musim sakitnya nggak hilang-hilang. Oke guys, jadi ini aku mau COD-an ya di kota. Sik guys, tak pakai apa? Mau pakai ini dulu. Sabuk pengaman. Ini aku masih nungguin balasan dari customer aku. Rumahnya pasnya di mana gitu. Nanti juga aku mau beli makanan gitu ya guys. Karena lagi males banget untuk masak. Mohon maaf ya guys kalau muka aku breakout banget karena lagi ya hormonnya perempuan kayak gitulah. Oke guys, jadi ini aku langsung mau lanjut ke kota ya. Nanti kita ketemu lagi kalau sudah di kota. Dan ini aku mau capcus dulu karena udah ditunggu sama pelanggan. Oke guys, alhamdulillah jadi aku habis COD-an tadi dari Gajah Mada. Terus ini sekarang aku lagi di jalan Kodim Lama atau jalan apa ya namanya? Gak tahu guys, ini pokoknya di kios-kios ini. Nah ini sekarang masih jam berapa ya? Jam 11. Atau kita cek ke pelabuhan ya guys. Lama gak ke pelabuhan kayaknya. Mohon maaf ya guys kalau kontennya cuma begini-begini aja. Belum sempat mikirin konten yang wow atau kayak gimana ya. Udah ini daily life aku gitu guys. Ya COD-an ya, kadang jalan-jalan. Ini ada rencana mau jalan-jalan agak jauh, cuman masih ngatur waktu gitu kan. Halo Desember, hari ini udah Desember. Apa nih guys resolusi kalian, planning-planning kalian di bulan Desember akhir tahun ini? Yang mau Natal, selamat merayakan Natal. Terus kemudian yang mau tahun baruan, yang mau rencana healing-healing kemana sama tahun baruan ya guys. Tak sepil ya guys, barangkali kalian pernah tinggal di Kodim Lama. Yang biasanya bapak-bapak tentara nih, ya kan? Pasti pernah dinas di Serui, yang pernah dinas di Serui pasti kangen nih. Ini aku spill ya, sedikit aja sebelum kita OTW ke pelabuhan. Sebenarnya aku udah lapar guys, tapi gak masalah lah, kita bikin video dulu. Hari ini kebetulan kayaknya ada jadwal kapal ke Biak. Mudah-mudahan belum berangkat, atau nanti kalau udah berangkat ya pelabuhannya udah kayak gitu aja deh guys. Oke, aku spill sedikit ya. Ini di Kodim Lama. Yuhu guys, tuh jadi ini adalah kompleks Kodim Lama ya. Ini aku lagi di depan koperasi nih. Siapa yang pernah di sini? Hihi. Tuh. Tuh tak spill loh guys. Tuh, pasti kalian kangen kan? Pasti kalian kangen kan yang pernah tinggal di Kodim Lama Serui Papua, yang pernah dinas di Kodim Lama Serui Papua. Sekarang aku mau ke pelabuhan, kita lihat kapal-kapal sebentar, baru aku mau lanjut bungkus makanan gitu guys. Kita lihat nanti di warung apa. Oke, ikuti terus vlog aku hari ini ya. Aku bakalan cus ke pelabuhan Serui Papua. Oke guys, jadi aku udah sampai di depan pelabuhan. Nah tuh kayaknya kok rame banget ya. Apa kapal belum berangkat ya guys? Tuh. Atau ada kapal masuk? Kayaknya itu ada kapal-kapal besar tuh di sana. Kita masuk gak ya? Biasanya kalau penumpang gini crowded guys. Coba kita masuk ya guys. Oke. Kok ada kapal masih referi guys? Ternyata pantasan ramai hari ini. Oh mungkin mereka mau ke Biak. Siang om. Ah tidak, mau cek saja. Belum berangkat ya orang. Pantasan. Saya mau besok bawa pasar yang bawa. Oh bukan. Mari om, lihat-lihat dulu. Oke guys, kok peteng banget. Oke guys, udah tak kunci dah mobilku tadi. Tak spill kamera belakang ya guys, tapi itu sih. Kok ada Mas Ire ya? Kok tumben ada Mas Ire?
Wow. Tuh. Tuh. Masih Sire di sana, guys. Tuh. Tuh masih Sire. Putar kamera belakang. Sik-sik guys, kok weteng ya layarku. Ada masih Re, ada Perintis. Kok dia sandarnya di sini? Biasanya kalau masih Re itu di pelabuhan Kabuena. Yang ini yang mau ke Biak nih, guys. Pantasan pelabuhannya masih rame banget. Ketok ya, guys. Tuh shadow banget. Guys, karena biasanya emang kirim barang tuh. Ini tujuan Waropen, anginnya kenceng banget nih, gelombang lagi nih. Tujuan Waropen Biak ada seni. Oh bukan, saya kira seniorku, guys. Express Bahari. Gelap banget kontrasnya. Coba kita bertanya, tiket berapa kah sekarang? Kayaknya naik deh, guys, tiketnya. Tuh, banyak yang berangkat. Ya, ayo berangkat. Dijual nasi kuning. Banyak yang mau berangkat. Dua menit. Coba aku tanya dulu ya. Tiket berapa kak sekarang ke Biak? Ke Biak. 500? 50. Oh. Soalnya kemarin lihat di Facebook 700 berapa begitu. Oh, sudah turun. Oh, sudah turun. Ada mau rencana berangkat, jadi mau tanya dulu toh. Oke, makasih. 550 guys tiketnya sekarang. Yuk, sekarang kita ke sana ya guys, lihat ferry. Ini ferry kok parkir di sini, kenapa ini? Selamat jalan, selamat sampai di Biak. Santuy. Pantasan. Ini kapal. Kayak ini kapal barang deh kalau ini. Oh guys. Lo nonton. So, waduh guys. Kalian kalau kesini tuh, wih kangen itu bukit-bukitnya. Masya Allah. Safety first. Cucuy. Ini gelombang loh guys. Ini payang ini. Kalau di atas kapal ini pasti muntah. Gelombang ini. Ombak.
Aduh, Mas Sirei kenapa di sini nih Mas Sirei? Ini ferry guys, pelabuhannya di Kabuena. Ternyata dia ada sandar di sini. Masih dibuka nggak ya pintunya di sebelah sana? Oh, masih dibuka. Basirei, kapal Basirei. Ih, ya kepreset pinang aku guys. Yuhui. Ha, ternyata ada Basirei di sini. Dikira tadi sama orang pelabuhan aku mau kirim barang emang. Biasanya. Ini guys, aku kirim-kirim barang juga memang. Oke guys, dan ini aku mau lanjut cari makan, bungkus makan karena udah lapar begitu guys habis COD-an. Oke guys, nanti videonya lanjut ya. Nih. Ayo berangkat, ayo cepat 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 cepat. Sedih banget gubung-gubungin orang. Oke guys. Ini aku mau masuk mobil dulu ya. Beli makanan. Yuhu. Guys, mau beli di angkringan. Beli sayur. Dayem. Ada tidak? Sayur bening ada mbak? Bungkus satu dong. Iya. Biasanya berapa kah orang-orang? Boleh deh. 5.000 aja. Bujuk. Nek bujukku senengan nih santen. Kalau aku sukanya bening. Nih. Aku tuku iki ya. 5.000-an ngono ya. Nggih. 5.000-an, Mbak. Sama ini nggih. Mau 5.000 ya. Mau apa ya, guys? Apa ya? Kenek belah mbak, ati. Aneh jadi. Ati enten. Guys, mbak. Aku nyuting kayak YouTube ya mbak. Mana mas? Oh, yang ini. Pinter nih ki. Satu. Satu ya. Sing ati dok kau nama mas. Ya udah satu. Terus sepone ya. Eh santen, lawe apa mbak biasanya? Lengkap ya, guys. Merah. Ini ayam. Niki napa niki? Puri. Puri. Apa ya? Biasanya apa bawangnya? Lah iya. Ati ayam. Apa ya? Labu eh. Ada banyak nih guys. Guys. Hati lagi. Nggih. Sambel mas. Bungkus nasi eh biru ya. Satu aja. Masak iki. Enek rine apa mbak iki mbak? Pokoknya karek maem toh. Ya wes iki bungkus iki siji lah. Iki, nggih. Singkong lah mas. Gih. Pernah ya. Gorengan ini lah. Aku jarang masak mbak. Gorengan. Ini sih. Tempe. Ini gorengannya ada tempe. Gorengannya 5 lah mas. Tiga. Terus ini apa nih? Bala-bala apa tahu isi? Bala-bala. Bala-bala ini dua. Oke. Guys, guys. Bala-bala. Nggih, bala-bala dua, tempenya tiga. Sama kan? Alhamdulillah.
Alhamdulillah, jadi hari ini udah selesai ya vlognya. Tadi aku COD-an, terus main-main ke pelabuhan, tanya tiket kapal cepat mau berangkat ke Biak berapa. Terus ini aku udah sampai di rumah lagi, tadi beli ya di angkringan gitu bungkus makanan. Tanganku ini tangan Afrika. Oke, terima kasih ya sudah menonton vlog hari ini. Semoga menghibur, semoga mengobati kerinduan kalian yang pernah tinggal di Serui dan yang mau merantau ke Serui, semoga menambah informasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!